السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawalnya saya berpesan di saya juga tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan alhamdulillah masih lagi diberikan nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa yang memungkinkan kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, khususnya nikmat yang besar iaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najim fi Ilmi Usuluddin, itu masih lagi dalam sifat yang wajib bagi Allah, sifat iradah. Panjang sifat iradah ni, huraian dia panjang. Sebelum ni kita baca tambih nak beri peringatan kepada kita. Hak malam ini sambungan dia, dia nak cerita sikit tentang iradah dan amr, kehendak dan juga amr, iaitu perintah. Iaitu duduk di muka surat yang ke-73 kitab Rumi, manakala kitab Jawi Allah Sayyidina Muhammad muka surat yang ke-27. Baris yang ke-13 dari atas kita baca juga kitab Jawi. Dua-dua kita tengok, Hak Rumi pun kita tengok, Hak Jawi pun kita tengok. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita Allah Sayyidina Muhammad meneruskan pengajian kita tadi, sebelum itu marilah kita buka dulu majlis kita dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مسلمين حاضرين يا رحمة الله. Cuma sebagai mukadimah untuk malam ini, Shalom Sayyidina Muhammad, berkaitan apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa tu wabak, berkaitan dengan wabak penyakit yang berjangkit. Wabak ni penyakit berjangkitlah. Baik, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang maksudnya sekiranya kamu mendengar satu taun berlaku pada suatu tempat, maka jangan kamu pergi kepadanya. Jika kita mendengar taun itu ada di tempat itu, jadi jangan kita pergi ke tempat itu. Kemudian jika taun itu berlaku pada suatu tempat sedangkan kamu berada di tempat itu, maka kamu jangan keluar daripada tempat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Baik, mafhum daripada hadis tersebut, ini langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan langkah nak mengatasi mencegah penularan wabak itu. Ya, kerana bila kita melihat daripada mafhum hadis tersebut, satu tempat yang dilanda musibah wabak. Ya, kalau hari ini Allah SWT Muhammad Wuhan China kan, coronavirus, gempa beribu dah yang telah dicangkiti, kemudian berapa ratus dah orang Sayyidina Muhammad dah mati. Baik, dan penularan dia begitu cepat sehingga disebutkan 10 kali ganda lebih lebih buruk daripada SARS dulu, virus SARS dulu ni, STRS SARS dulu ni, 10 kali lebih lebih buruk. Dan sehingga kini, kalau tak silap, masih belum ada lagi orang yang nama vaksin lah, untuk mencegah daripada virus tersebut. Baik, maka berkait orang yang nama hadis tadi, bila satu tempat itu ada wabak penyakit atau ini coronavirus, maka jangan kita pergi ke tempat itu, kerana kita tahu tempat itu menular wabak yang memudaratkan. Jadi bila kita pergi ke situ, maka seolah kita mencampurkan diri kita ke lembah kebinasaan. Walatu ubi'aidikum ila tahluka, jangan kamu mencampurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jadi situ kita tahu ada wabak penyakit merebak, penyakit yang memudaratkan, kita tidak payah pergi ke situ, tak perlu pergi. Baik, itu pertama. Yang kedua, bila satu tempat itu kena wabak tu, kemudian kita duduk dalam tu, hukum kita, hukum kepada kita tu apa yang sepatutnya kita, Allah SWT, kita buat, tidak keluar daripada tempat tu. Kenapa kita tidak boleh keluar daripada tempat tu? Kerana sedia maklum bahawa wabak ni dia menular ni, dengan keluar-keluar dia merebak ni, keluar dengan keluar masuk ni merebak, apalagi dengan keluar. Jadi hak ni dari situ nak menjaga maslahat. Jadi orang yang duduk di satu tempat yang wabak tu, duduk kawasan tu, dia tak boleh keluar. Kerana bila dia keluar, ya hari ni kan dia menular ke beberapa negara, kalau tak silap 13 ke 15. Hak 27 dua hari lepas, 13 negara termasuk kita di Malaysia pun, termasuk dalam negara yang telah menular wabak tersebut. Kerana keluar daripada situ kan, keluar daripada Wuhan, pergi ke mana, Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke bergerak-gerak tu, maka penularan wabak tersebut. Maka Nabi SAW telah menyebutkan 1400 tahun dulu daripada hadis Nabi SAW. Kerana nak mengawal wabak tu, dia tak boleh duduk lah tu. Bukan kita nak mengatakan bahawa kita membiarkan orang yang duduk dalam tu. Kenapa? Kerana intiqad kita,
mudah ya. Walaupun kita berada dalam zon wabak, kalau Allah berkehendak nak beri selamat kepada kita, nak meneruskan kehidupan kita, tak membawa kepada kematian, kita akan terus hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu Allah sebut sebagai pengajaran kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa qala Allahu mutu thumma ahyaakum. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu memerhatikan? Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Mereka keluar daripada kampung halaman mereka. Wa hum ulufun, dan mereka ini jumlah dia ribuan. Dalam tafsir Nurul Ihsan menyebutkan ada pandangan ke 2,000, ada kata 4,000, ada kata 10,000, tak apalah banyak ribu mana. Hadaral maut, kerana takut mati. Dalam tafsir Nurul Ihsan menyatakan bahawa mereka keluar lari ini, lari daripada wabak paut. Faqala Allahu mutu thumma ahyaakum. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Maksudnya apa? Lari ke mana pun, bila mana Allah berkehendak nak mematikan, mati. Kalau duduk di situ, kalau Allah berkehendak, Allah Sayyidina Muhammad, tidak mati, tidak mati. Pasal ajal maut itu di sisi Allah. Ya. Kita nak lari ke mana kerana takut sesuatu ni yang boleh jadi kita berasa takut menyebabkan kita mati, kita lari. Dengan kita lari, kalau Allah berkehendak mati-mati juga. Abad tu eh, dekat kita orang beriman, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mari panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut hadis tadi, kita kena ikut lah. Pasal Nabi bawa ni adalah yang terbaik. Contoh qudwah hasanah, contoh ikutan. Tapi benarlah kalau kita tengok tadi kan, bagaimana hak merebak dah berapa hari ni dah ke beberapa negara dah. Kerana hak keluar daripada situ, keluar daripada situ. Sebab itu Nabi sebut, bila wabak tahun itu berlaku di satu tempat, sedang kamu berada di tempat itu, maka kamu jangan keluar daripada tempat. Benarlah boleh jadi kita ada kena. Maka mudarat dia sikit kan, kita ada di kawasan. Kalau keluar, mudarat dia makin besar. Islam, Allah Sayyidina Muhammad, apa itu, jalan yang Islam ajar itu jalan yang terbaik untuk mengekang dan mengatasi daripada Allah Subhanahu wa taala wabak. Kan? Sesuatu wabak yang melanda umat manusia. Kerana wabak ni kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala, wabak penyakit ini adalah antara kesan daripada kemurkaan Allah atau bala daripada Allah. Apa dia merebak, kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kematian. Kemudian nak apa tu, mencegah dia tu, Allah Sayyidina Muhammad nak menutup dia tu cukup susahlah. Wabak macam-macam, pelbagai wabak tu turun apa itu kepada umat manusia, Allah Sayyidina Muhammad sebagai kemurkaan Allah kepada umat manusia yang semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita sambung pada muka surat yang ke-73 dan muka surat yang ke-27. 73 bumi, 27 jawi iradah dan amal. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain ya amin amin Allahumma amin. Iradah dan amal, ketahui olehmu bahwa iradah dan amal yakni suruh itu berlainan keduanya dan bercerai keduanya. Iradah itu kehendak, amr itu suruh. Bagi intikad kita ahli sunnah wal jamaah berbeza, iradah dengan amr berlainan dan disebutkan bercerai kedua. Khilaf berlaku, khilaf bagi Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah sekira-kira berkata setengah daripada mereka itu dengan bahawasanya keduanya bersuatu. Makna iradah dan amr itu satu, sama-sama dia punya apa itu keadaan dia. Dan berkata setengah mereka itu dengan bahawa iradat itu lazim bagi suruh, kehendak itu lazim bagi suruh, itu yang kata bersuatu. Dan telah membina oleh mereka itu atas yang demikian itu bahawa Allah tiada berkehendak ia akan kejahatan dan akan yang keji-keji.
dan dibinakan atas pada pandangan Mu'tazilah bahawa Allah tiada berkehendak ia akan kejahatan dan akan yang kecil-kecil. Dan dibinakan atas mazhab Ahli Sunnah Berjamaah bahawa Allah Ta'ala itu terkadang berkehendak ia akan sesuatu dan tiada menyuruh ia dengan dia. Mana terkadang pertama Allah berkehendak ia akan sesuatu, Allah berkehendak ia sesuatu, tiada menyuruh ia dengan dia. Seperti segala pekerjaan kufur dan maksiat. Maksud di sini berkehendak ia akan sesuatu itu maksudnya Allah SWT Muhammad dari sudut perbuatan kufur, maksiat dan sebagainya tu apa berlaku dalam umat manusia. Tetapi Allah tidak suruh untuk kufur dan maksiat. Ya, kerana dalam kehidupan ini ialah baik, jahat, iman, kufur. Dia makna kata pasang-pasang yang tadi itu, hak berlawanan. Kerana di sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia. Ujian, ujian dalam kehidupan, kaya, miskin, ya. Ada pangkat atau tak ada pangkat dan sebagainya. Ada itu tadi yang kita sebut berlawanan tadi itu. Orang Sayyidina Muhammad masing-masing ada ujian dia. Masing-masing ada disebutkan sebagai ujian dalam kehidupan. Ujian sebagai orang kaya. Ini bila dia kaya, ujian sebagai kaya. Kalau ni dia miskin, ujian sebagai miskin. Kalau ni dia ada kedudukan, ada pangkat, ada jawatan, ujian dia dalam tu. Kalau ni tak ada apa, ujian juga dengan tu. Masing-masing diuji dalam kehidupan ni, kita diuji. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk Allah sebut. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Ya mana Allah menciptakan al-mauta wal hayat, mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Untuk menguji kamu, siapa dalam kalangan kamu yang terbaik amalannya. Allah nak uji umat manusia. Siapa yang ikut perintah Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Siapa yang ingkar mendapat adab. Maka itu dia punya waktu kita katakan balasan bagi setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupan. Baik, ini sebut Allah berkehendak kepada dia. Maksud Allah berkehendak. Ada juga kufur, ada juga maksiat. Dia ada juga yang pada sisi manusia dah suka untuk ujian. Tetapi Allah tidak menyuruh kalau kepada perkara-perkara buruk, Allah tidak suruh untuk melakukan perkara buruk tu. Perkara maksiat, perkara yang dilarang tu. Kan? Cuma manusia buat, maka salah pada manusia. Yang disebut sebagai ikhtiari manusia dalam memilih. Yakni jatuh kufur bagi orang yang dikehendak Allah akan kufur. Demikian lagi maksiat dan terkadang menyuruh ia dengan dia. Dan tiada berkehendak ia akan dia. Seperti iman Abi Jahal dan Abi Lahab. Terkadang menyuruh ia dengan dia. Dan tiada berkehendak ia akan dia. Menyuruh ia dengan dia. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Abu Jahal, Abu Lahab supaya beriman dengan Allah utus Nabi. Dan Allah tidak berkehendak. Ini kata iradah, kehendak Allah itu. Seperti imannya Abi Jahal dan Abi Lahab sehingga Allah SWT Muhammad mati dalam keadaan kufur. Dan dalilnya Rasulullah menyuruhkan mereka itu beriman. Itu dalilnya. Ya, kerana Allah utus Nabi untuk membawa risalah, nak memperbetulkan akidah umat manusia. Termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, dakwah Nabi. Untuk supaya mereka beriman, tapi mereka tidak mahu beriman. Jadi disuruh untuk beriman, tapi kerana memilih untuk tidak mau beriman, Allah SWT Muhammad tidak beriman. Baik. Maka tiada mereka itu beriman kerana tiada dikehendak oleh Allah. Itu satu. Dan terkadang berkehendak ia akan dia dan menyuruh ia akan dia. Mari pula sebaliknya, terkadang Allah berkehendak ia akan dia dan menyuruh ia akan dia. Seperti disebutkan seperti iman bagi orang yang ta'alluq ilmu Allah dengan beriman seperti Abu Bakar dan lain-lain. Allah suruh untuk beriman, suruhan untuk beriman tu. Dan Allah
berkehendak untuk beriman. Maka dengan dikehendaki Allah berimannya Abu Bakar, para sahabat yang lain, kaum muslimin, mukminin yang lain, maka berimanlah mereka. Dan terkadang tiada berkehendak ia dan tiada menyuruh dengan dia, seperti kufur daripada mereka itu, yakni Abu Bakar dan lainnya daripada segala mereka yang beriman. Begitulah sebaliknya lah, itu lawan dia. Seperti kufur Abu Bakar dan para itu ashabah dan Allah SWT Muhammad, orang yang beriman. Karena keimanan mereka itu, maka sebaliknya itu adalah berlawanan. Baik, ketahui olehmu bahawa segala sifat ma'ani itu setengah daripadanya barang yang tiada ta'alluq sekali-kali, dan iaitu hayat. Hayat ni Allah SWT Muhammad, sifat hayat ni tidak ada ta'alluq, tidak seperti kudrah iradah. Baik, dan setengah daripadanya barang yang ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq memberi bekas, dan iaitu kudrah dan iradah. Kudrah iradah ni memberi bekas kerana dibinakan atas barang yang ia, barang yang ia yang dipilih, iaitu bahawa taksis itu memberi bekas tua, ada bekas lah ia dalam dengan kudrah iradah atau kehendak tadi itu memberi bekas lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, mengadakan atau meniadakan dan sebagainya yang lain. Baik, dan setengah daripadanya barang yang ta'alu ia akan sebagai ta'alu inkisyaf, dan iaitu ilmu sama, ilmu dan sama dan basar. Dengan apa itu ilmu, ilmu sama mendengar, maha mendengar, basar maha, maha melihat. Dan setengah daripadanya barang yang ta'alu ia akan sebagai ta'alu dilalah, iaitu kalam. Itu bahagian ta'alu lah, merujuk kepada Allah SWT Muhammad, sifat yang wajib bagi Allah. Baik, ketahui olehmu murad daripada ta'alluq, dikehendak daripada ta'alluq memberi bekas itu, iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin, mengadakan atau meniadakan mungkin. Maka erti mengadakan itu mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Makna erti mengadakan, bila kata mengadakan dia, mengeluarkan daripada adam, tak ada, kepada wujud, kepada adam. Dan erti mengadamkan itu, erti mengadamkan hak tak ada ni, bahawa menjadikan akan sesuatu yang ada itu akan tiadanya, seperti barang yang dahulunya daripada ketiadaannya. Hak awal jadi ada, kemudian apa, mengadamkan hak ada kemudian ditiadakan. Kemudian mari pula pembahagian mungkin tadi. Hak kata ada, hak mula ada, kemudian tak ada, hak tak ada diadakan, hak ada ditiadakan. Nah, gitu. Mari bercepat. Bermula bahagi mungkin itu empat bahagi. Allah SWT Muhammad, yang pertama, mungkinun mawjudun ba'dal adam. Seperti masa sekarang. Disebut seperti masa sekarang, maka dahulunya tiada. Hak dulu tak ada, hak ada lah, dulu tak ada. Ha, gitu. Mungkinun mawjud, mungkin mawjudun ba'dan ada, ada sebelum, ada selepas daripada tak ada. Mula tak ada, kemudian diadakan. Itu pertama. Yang kedua, mungkinun ma'dumun ba'dan wujud. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini, dahulunya ada seperti segala zaman yang telah lalu. Mungkinun ma'dumun ba'dan wujud. Apa tu? Hak ada, kemudian Allah tiadakan. Ya. Maka diberi contoh seperti segala zaman yang telah lalu lah. Zaman yang telah lalu adanya Allah, apa itu Allah hidupkan mereka, kemudian mereka berkuasa, kekuasaan tamadunnya, kemudian hancur binasa, Allah mengadamkan dia, meniadakan. Mana dah berlaku dah tu, tak ada dia selepas ada. Kemudian yang ketiga, mungkinun sayujad. Artinya mungkin yang lagi akan datang, mungkin yang akan datang nanti pula, ada, akan datang, ada, akan datang ada nanti, sayujad, akan nanti ada. Bila? Akan ke depan lah. Dia beri contoh seperti hari kiamat. Apa itu Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, itu segala pun. Baik, itu akan nanti,
yang berlalu, yang kedua tadi mungkinun mahdumun ba'dal wujud. Yang ketiga ia akan datang. Yang keempat mungkinun alimallahu annahu lam yujad. Hak nombor empat ni mungkinun alimallahu annahu lam yujad. Artinya mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahawasanya tiada dijadikan dia seperti iman Abi Jahal. Hanya sahaja atas ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tidak dijadikan dia tu. Tidak dijadikan dia apa? Iman Abu Jahal, tidak dijadikan apa lagi kufurnya Abu Bakar, yang begitu. Dan lain-lainlah yang boleh jadi sesuatu yang Allah tidak berkehendak nak mengadakan dia. Tak ada lah dia. Baik. Dan keempat-empat mungkin itu ditakluk oleh kudrah dan iradah. Empat-empat ni takluk dia kudrah iradah. Takluk yang memberi bekas, memberi bekas daripada ada, daripada tak ada, kemudian ada, kemudian daripada ada pula tak ada, kemudian nanti akan ada, ya, hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu apa itu mungkin atas ilmu Allah Subhanahu wa taala akan tidak apa itu memberikan dia, menjadikan dia. Okay, seperti disebut ini tiada dijadikan dia seperti iman Abu Jahal. Baik. Itu pembahagian mungkin. Manakala yang seterusnya pembahagian ada. Anu pembahagian ada tadi. Ada. Ini pembahagian Allah Subhanahu Wa Muhammad Adam tada. Hak nak bagi tada. Bermula bahagi Adam itu empat bahagi pula. Sama juga ada empat. Pembahagian mungkin empat, pembahagian Adam pun juga empat. Baik, pertama Adam makhlukat. Segala makhluk yang azali iaitu qadim tiada ta'aluk dengan dia oleh kudrah dan iradah dengan ittifaq ulama. Karena bahawasanya bukan mungkin dan sungguhnya wajib Adamnya. Adam makhluk, Adam bagi segala makhluk. Adam hak maksudnya Allah Subhanahu hak bersifat tidak bersifat qadim itulah. Maksud ia tak tak ada, dia ada mula. Ni maksud apa pertama ni? Makhlukat ni segala makhluk ini akan ada permulaan dia. Mula-mula dia, mula dia diciptakan. Karena segala makhluk itu diciptakan oleh Allah. Bila ia mula diciptakan, maka itu mula dia. Yang disebut sebagai jadi hidup baharu. Bukan sedia kala, bukan sudah ada dah. Makhluk ni, Allah SWT Muhammad, bila dikehendaki oleh Allah untuk menjadikan dia, menciptakan dia, maka mula situlah Allah nak bagi ada. Mudah saja bagi Allah. Apa itu ya kun? Kun fayakun, kan? Bila mana Allah berkehendak, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendak nak menetapkan satu perkara, maka Allah berkata kun jadilah, fayakun maka jadilah ia. Mudah ya bagi Allah, mudah bagi Allah dalam penciptaan tu, juga mudah bagi Allah dalam nak Allah Sayyidina Muhammad nak menghancurkan, membinasakan. Mudah ya bagi Allah. Dan kadang-kadang manusia itu berasa sombong, berasa takabur dengan kekuasaan yang ada pada dia, kedudukan yang ada pada dia, sehingga mengaku dia sebagai Tuhan. Ini kisah yang Allah rakamkan dalam Quran. Nak sebut dia berasa hebat dia, sombong, takabur dengan kedudukan dia, pengaruh, kuasa dia. Dan mudah saja Allah binasakan mereka ni dengan tenggelam dalam laut. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan kenangkanlah ketika mana kami membelah laut dan melepaskan kamu, ya, Nabi Musa dan Bani Israel lari daripada Fir'aun. Allah belah laut. Mukjizat Nabi Musa buka pokok laut, belah laut. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Kamu dapat lepas. Wa aghraqna ala fir'aun. Bukan sekadar lepas ni. Satu lepas dah. Yang kedua, yang mengadab mereka, yang kita sebut menzalimi mereka sebelum-sebelum ni, Allah hapus.
Allah binasa, wa aghraqna, Allah karamkan, Allah lemahkan. Jadi tak ada ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak buat zalim kepada dia. Mudah. Boleh jadi sebelum itu mereka dizalimi, ditindas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Firaun dan tentera dia, buat Kipti, bangsa Kipti. Buat apa zalim dengar depa. Yang disebut di awal, wa idh najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab, yasumunakum su'al adab, kamu berasa terazab bawah apa tu pemerintahan al fir'aun. Fir'aun yudabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak lelaki kamu. Kisah setelah mana Fir'aun mimpi bahawa nanti lahir anak lelaki daripada Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan dia. Maka dia mengarahkan tentera-tentera dia mencari seluruh bayi lelaki yang lahir dan ditangkap dan dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum, dibunuh. Dalam bunuh seluruh anak lelaki bayi lelaki ni, bila mana Allah berkehendak nak menyelamatkan, ada mana Firaun menyangka dah hak dalam pada hak nak menghancurkan saat dia ni, habis dah dalam ramai-ramai tu ribuan bayi dah dibunuh. Tetap Allah pelihara Nabi Allah Musa alaihissalam. Boleh jadi pada pemikiran dia, takkanlah budak ni dah ramai dah aku bunuh. Tetapi kerana Allah berkehendak daripada itu, last kali bayi ni yang dibiarkan malah membesar di istananya Fir'aun. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka semuanya dalam perencanaan Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Baik, itu disebut tadi sebahak mukaddimah tadi tu. Di mana pun kita berada, di tempat yang mudarat, tempat wabak umpamanya, kita takut. Boleh jadi masa tu kita tak kenal lagi, kita takut, kita pun nak lari. Maka kita puasa dengan lari memberi keselamatan kepada kita. Jangan lagi pasal hak nak beri selamat, hak nak beri Allah Sayyidina Muhammad mudarat adalah Allah. Boleh jadi kita keluar pun mati juga. Boleh jadi kita dalam tu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi mudarat dengan tidak kena penyakit. Ya. Pelik, mustahil tak mustahil. Baik. Jadi kita waktu bila luang kepada azan insya-Allah. Masuk dah insya-Allah. Eh, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد La ilaha illallah.
yang tadi bahagian Adam yang pertama, yaitu Adam makhlukat, Adam bagi segala makhluk, iaitu didahului dengan tak ada, kemudian baru ada. Baik, manakala yang kedua, Adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya, maka ta'aluk keduanya dengan dia artinya dalam genggaman kudrah dan iradah. Jikalau kehendaknya kekal atas Adamnya, dikekalkannya akan dia. Dan jikalau dikehendaknya dihilangkannya Adamnya, maka dijadikan wujudnya yang baru pada tempatnya. Itu yang kedua, Adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Daripada apa? Hak wujud ni didahului dengan Adam. Kalau Allah berkendak nak tu Adam, tak ada, tak ada dia. Kalau Allah berkendak nak bagi Adam, maka Allah wujudkan dia. Kemudian yang ketiga, Adamnya kemudian daripada wujudnya, itu pun ditakluk oleh keduanya dengan dia. Adamnya kemudian daripada wujudnya, tak ada Sayyidina Muhammad selepas daripada wujud. Umpamanya kalau kita ni hidup hari ni, kemudian tak ada bila mati. Adam Allah Sayyidina Muhammad kemudian daripada wujudnya, selepas daripada wujud. Hak wujud Allah wujudkan, Allah bagi ada, kemudian Allah meniadakan dia. Itu yang ketiga. Maka semua yang ni semua akan Adam laka. Segala makhlukah, makhluk ni akan Adam laka, atau bahasa dia panggil fana, binasa, mati laka. Kullu nafsin dhaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang bernyawa akan mati laka. Baik manusia, baik jin, baik binatang, segala jenis binatang, semua akan mati laka. Bila berlakunya kiamat, semua akan mati belakang. Kemudian yang bukan bersifat bernyawa, semua akan hancur binasa belakang. Hancur belakang, yang disebut fana, binasa belakang. Baik. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad, itu pada makhluk. Kerana makhluk dia daripada tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada. Tak ada, ada, dihidupkan, kemudian dimatikan. Kalau Allah sebut dalam ayat umpamanya Allah Sayyidina Muhammad ayat 28, ayat 28 dari surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, sedangkan kamu mati. Yang mati itu tak ada. Kuntum amwatan fa ahyaakum, maka kamu dihidupkan. Ani haidu amin. Tum fa ahyaakum thumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan pula. Haidu hari ini nanti kita akan mati. Lepas mati pula, lepas mati itu thumma yuhyikum, kemudian akan dibangkitkan. Thumma ilaihi turja'un, dia dikembalikan kepada Allah. Akan dibangkitkan dia yaumul ba'ats, di hari kebangkitan nanti. Semua umat manusia akan dibangkitkan, dia dihimpunkan di padang mahsyar. Akan dihisap segala apa yang dilakukan dalam kehidupan. Perjalanan hidup Allah Sayyidina Muhammad manusia. Makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebani taklif tu. Bebanan tanggungjawab hukum tu. Maka akan dibangkitkan dan dihisap. Kalau yang lain macam ayah, itik, lembu, natang, itu tak ada lah. Pasal dia tidak dibebani taklif, tak ada apa itu peraturan kepada dia, perintah datang. Malah menatang-natang tu Allah sebut ayat selepasnya, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang di Allah menciptakan bagi kamu ma fil ardi jami'a, apa-apa yang baik, apa itu, apa-apa yang dalam ni, dalam kehidupan Allah cipta ni untuk kamu manfaat. Bukan bila gitu semua kita nak makan boleh makan belaka. Katak makan, tiku makan, ular makan, kelawar makan. Allah sebut demikian nak sebut apa? Banyak menatang yang Allah beri boleh makan. Sikit je hak dah boleh, tapi pasal apa hak dah boleh pun nak kedarah juga. Tiku, kelawar, anjing, anjing ni antara binatang yang tak tahu nak kata apa
ialah kerana larangan tu kan. Di samping dia sebagai satu mughallazah, apa nanti apa besar ni, berat ni, masuk dengan apa khinzir kan. Ni pun manusia nak makan. Di samping banyak lagi binatang yang halal lain. Ni kata manusia. Manusia ni peliknya lagi tu. Yang halal Allah mesti. Yang dibolehkan yang halal tu puasa. Puah lah. Yang haram, yang dilarang, berasa mari tarikan pula. Wahai yang halal banyak, yang haram sikit. Haram juga macam ni. Kalau Allah ni, wah makan lah pun semua. Padahal banyak ni, hak di laut, semua boleh belakang. Melainkan yang mudarat, hak di laut kan. Melainkan yang mudarat ya. Umpamanya ikan buntal. Kerana beracun dia tu makan boleh bawa mok mati. Jadi tak boleh makan. Itu hukum. Bila boleh bawa kepada mudarat, maka dilarang. Kalau tak ada mudarat, boleh makan belakang. Baik. Manakala yang keempat, yang terakhir, Adam mungkin yang diketahui Allah bahawa tiada dijadikan dia seperti iman Abu Jahal. Disebut tadi. Dan yang umpamanya, maka ditakluk oleh keduanya dengan dia, dengan ditilik kepada zatnya dan mustahil jatuhnya itu arif. Dan yang arif itu tiada menafikan mungkin yang zati, yakni asli. Baik, makna di sana meletakkan bahawa Adamnya tidaknya beriman Abu Jahal itu, Allah SWT Muhammad, atas takluk keduanya juga lah, mudrah yuradah. Walaupun di sana Allah SWT Muhammad dari sudut keadilan Allah itu adilnya Allah dalam memberikan jalan itu, mengutuskan para mengutuskan Rasul Nabi kita Muhammad SAW bersama dia kitab panduan. Dan yang disebut tadi Allah suruh beriman, tapi Allah berkehendak beriman, Allah berkehendak agar beriman kan. Allah suruh untuk beriman, tapi kerana mereka tidak mau beriman, menolak akan Allah SWT Muhammad, dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, inilah qaul yang sahih. Dan kata qil, tiada ta'alluq keduanya dengan dia, kerana ditilik kepada ta'alluq ilmu Allah dengan ketiadaan jatuhnya. Ada kata pula kata qil, tiada ta'alluq akan keduanya itu kudrat iradah, akan tetapi ta'alluq kepada ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala dalam Allah SWT mengetahui akan hamba ni demikian, hamba ni demikian. Kan? Mana dalam erti kata bagaimana, apa kita nak sebut, Abu Jahal tadi tu, kufurnya Abu Jahal, Allah SWT Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Tidak berimannya Abu Jahal daripada dia ya diutuskan Nabi lah, mula Nabi diutus sehingga mati dia, Allah tahu Abu Jahal ni tidak beriman. Dan atas kudrah ilmu Allah. Kerana dari sudut kehidupan ni kan di, umat manusia ni ikhtiari. Disebut ala risalah tauhid dalam bab iradah ni, kehendak Allah, apa itu umat manusia ini disuruh untuk ikhtiar, bukan bergantung nasib pula. Kata semua ni dengan kehendak Allah belaka. Kalau aku tak bekerja, kalau Allah berkehendak nak beri aku duit, dapat duit. Tak boleh lagu tu. Pasal kita, bukan kita Allah SWT Muhammad, kita ni disuruh untuk ikhtiar. Hak kehendak tu qada qadar tu daripada Allah. Cuma kita disuruh untuk usaha. Kita nak makan, nak kerja, nak cari makan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Nak makan, nak minum segala. Nak pakai, nak tempat tinggal, semuanya kena ada usaha. Tak boleh hidup saja. Kalau kata apa, kerana Allah berkehendak, kudrah iradah Allah, Allah berkehendak nak beri aku tempat tinggal, nak pergi mana pun aku akan dapat tempat tinggal. Bukan letak situ. Ia letak pada kita ikhtiar. Tu. Ikhtiar lah nanti kata batas yang boleh kita melakukan ikhtiar lah. Umpamanya macam Allah SWT, kita berada pada tempat wabak yang kata kita jangan keluar. Kita ikhtiar juga, ikhtiar dengan apa tu, hak emas, apa segala ikhtiar yang boleh kita ikhtiar supaya terhindar kita daripada penyakit.
Cuma kita di jalan keluar karena dikhawatiri kita apa tu pembawa. Nah, ikhtiar tetap ikhtiar. Dan karena bila kata keluar tadi ya sebut muka lima tadi, bila keluar mudarat dia lebih besar. Kalau duduk situ, kalau Allah berkehendak nak berikan kehidupan, tidak kena penyakit itu, maka tak kena. Kalau Allah berkehendak mati dengan kena penyakit itu, mati juga. Keluar pun mati juga. Duduk dalam tu pun mati juga. Keluar pun mati juga. Ha, begitu. Jadi ikhtiar tetap disuruh untuk ikhtiar. Dari sudut jaga kebersihan, dari sudut pakai topeng dan sebagainya, selagi kita boleh ikhtiar, kita ikhtiar. Bukan Allah mesti lemak berlepas diri semata-mata. Atau berlepas diri semata itu adalah apa itu pandangan yang salah. Baik, kemudian dan dapat dihimpunkan dua qaul ini dengan bahawa yang mengatakan dengan ta'aluk itu digandaki dengan dia ta'aluk suluhi. Ta'aluk suluhi qadim. Dan orang yang berkata dia tiada ta'aluk itu ditangguhkan atas ta'aluk tanjizi hadis. Yang bersifat Allah Sayyidina Muhammad yang bahawalah. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka demikian apa yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu iradat dan am, kemudian pembahagian mungkin dan juga pembahagian ada. Nah, maka selesai di situ, maka selesailah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad perbicaraan kita tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat iradah. Nah, nanti kemudian daripada ini kita akan masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang seterusnya, iaitulah al-ilmu, ya. Sifat ilmu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala apa itu maha mengetahui. Baik. Jadi hak segala Allah Sayyidina Muhammad yang ada pada kita ini, yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada manusia, hanya insanya sikit baru. Yang Allah sebut dalam ayat menceritakan kelebihan manusia banding dengan malaikat lah. Karena malaikat dalam ayat itu, malaikat sebut wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, malaikat jawab kepada Allah, wa nahnu nusabbihu apa itu nusabbihu bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Maka Allah jawab ujungnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka sambung ayat dia, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajarkan kepada Nabi Adam segala nama benda. Ilmu Allah ajar. Ni gapo, ni gelah, ni gapo. Dengan ilmu manusia mustahak apa itu hikmah manusia menjadi khalifah atas muka bumi ini kerana ilmu. Yang di apa itu dibekali akal manusia, dibekali akal ilmu yang Allah beri. Jadi sebab itu kita disuruh untuk sentiasa menuntut ilmu, menuntut ilmu. Minal madi ila lahdi, dari buah hingga ke liang lahat, sampai ke matilah menuntut ilmu Allah Sayyidina Muhammad. Karena ilmu Allah ni luah, bukan kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi misli madada. Suratul Kahfi ayat 109. Kalaulah lautan menjadi tinta untuk menulis kalimatu rabbi, la nafida al-bahru, habis lautan tu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum lagi habis kalimatu rabbi, walau jina bi misli, walau kumari ayat lautan sebanyak tu lagi pun tidak habis lagi. Air lautan ni banyak mana nak jadi tinta ni, kan? Oh, banyak air gelas ni nak tulis pun banyak mana dah, kan? Lagilah lautan sebagai satu macam bandingan lah, misalan sebut apa. Ilmu Allah ni masya-Allah tabarakallah, yang kita nak belajar nanti ni, ya. Sifat yang wajib bagi Allah ni ilmu, maha mengetahui Allah ni. Hak pada kita ni sikit saja, jangan kita berasa hebat dengan apa itu kita belajar sekian kita dapat apa kita dapat sebelum ijazah, nah, PhD ke master dan sebagainya, kita berasa kita wah alim dah lebih daripada orang lain. Maka itu antara waliyatu billah, sifatnya iblis ketika mana Allah cipta Nabi Adam, Allah suruh untuk husnudzuli Adam, untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam.
Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Sombong. Karena dia berasa hebat. Iblis ni dia berasa hebat lagi daripada Nabi Adam. Sebab itu kita, walaupun lagu mana pun kita, kita jangan ada berasa hebat. Pasal hak berasa hebat itu adalah sifat iblis wal iyad billah. Berasa kita lebih, berasa kita hebat. Ha tu. Wal iyad billah. Karena itu adalah sifat iblis yang merosakkan iblis. Asalnya iblis ni adalah hamba atau makhluk yang taat. Tapi kerana ia tak boleh terima, ya, ia tak boleh terima Nabi apa Nabi Adam tu lebih hebat lagi ataupun lebih mulia, kerana Allah nak suruh dia hormat kepada Nabi Adam, ia tak boleh terima lagi. Supo juga sifat Yahudi yang Allah sebut dalam Quran, dia tak boleh terima Nabi Khatamil Anbiya Mursalin selain daripada masa mereka, kerana mereka meletakkan bangsa mereka bangsa pilihan Allah, bangsa mulia, sehingga tak boleh terima ni. Wahai, dia tahu dah bahawa Nabi Khatamil Anbiya Iwan Mursalin ini bukan dalam kalangan mereka, jadi dia letak bangsa yang lebih utama. Jadi dia tolak apa yang apa itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Khatamil Anbiya Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. تحب العفو فاعف عنا وموالينا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التربة صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا منصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا منصورا ولا محروما. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسباب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تنقل مجلس المكتب على ملمين لنبجع أن تسبيك الفارة surah al-'Asr. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.